welcome back to our channel. So, untuk video kali ni, kita orang tak adalah nak berkongsi apa-apa sangat. Cuma hari ni kita orang just nak share antara pengalaman aku berjalan dan juga macam mana nak cakap, melawat ke Paris. The City of Love. Cerita dia bermula pada hari kedua. Hari kedua aku sampai je dekat Paris City tu. Aku tinggal dekat dengan kawasan dia jauh sikit daripada city center. Nama tempat tu La Défense. La Défense. La Défense. Macam tu lah. Ejaan dia Defense. Tapi dia sebut dia adalah sebutan dia yang aku tak pernah arif sangat kan, sebutan-sebutan dia tu. So aku tinggal dekat apartment berdekatan dengan stesen La Défense tu. Kita orang punya plan adalah untuk ke La Vallée. Biasalah orang Malaysia tak jauh daripada sifat yang suka bershopping-shopping ni kan. Jadi La Vallée ni adalah tempat yang sangat bagus untuk korang laburkan duit korang lah. Kalau korang seorang pencinta barang-barang yang kata orang ni macam authentic kan. Dari sana banyak lah. Dia ada macam-macam. Dari segi Longchamp. Dia ada, aku tak sebut sangat lah sebab tak apa-apa pakai kan benda-benda macam tu. Permulaan perjalanan kami dari La Défense ke La Vallée tu memerlukan kami untuk membeli tiket train. Sebab daripada tempat aku nak ke La Vallée tu, it took like 1 hour or 45 minutes daripada tempat aku dengan menaiki train. Sebab La Vallée ni adalah yang paling hujung. Dia adalah selepas stesen yang selalu orang pergi untuk ke Disneyland Paris tu. Okay, nak jadikan cerita, aku pun bermulalah hari aku tu dengan menaiki kereta api. Kita orang pun berempat, makcik aku, pakcik aku dan aku, dan mak aku. Kita orang nak ke La Vallée sebab nak pergi mencari barang-barang lah yang boleh dibeli. Jadi kita orang ke La Vallée, and waktu nak beli tiket tu, kita orang pun kena pergi dekat machine untuk beli tiket. And then kita orang dah select and everything semua. Tapi waktu nak select tu, nak buat selection, tiba-tiba ada this one guy datang. Dia kata, no, you did this wrongly. Dia cakap macam tu lah, something like macam tu. Dia nak cakap aku buat salah. Dan aku cakap lah, oh salah ke? Dia kata, tak apa, dia tolong. Dan aku cakap lah, tak apalah, I buat sendiri. Aku cakap macam tu. Tak adalah, aku cakap Melayu, aku cakap bahasa Inggeris lah kan. Dia cakap, tak apalah, I buat sendiri. Tapi dia kata, no, I can help. Dia cakap macam tu. Dan dia buat cepat gila, tiba dah siap. Baiknya orang sana, dia tolong aku kan. So aku pun dapat tiket, aku pun lalu, dan kita orang naik train. Tunggu train, dia ada laluan-laluan dia lah. Kalau korang berhajat untuk ke sana, aku nak cakap tak susah pun. Korang just download apps dia punya metro, and nanti kau tahu dia punya metro station kat mana. And then kau boleh guna Google Maps. Nanti dia akan bagi tahu korang mana metro station yang terdekat dengan kawasan rumah korang. And one thing yang aku just nak selit sikit lah, tak nak cerita banyak, nanti aku akan cerita further. Just nak selit sikit, kalau korang pergi sendiri, tak menggunakan travel agency ataupun mana-mana package, yang korang pergi sendiri kan, yang rancang sendiri, I suggest you guys to stay dekat somewhere yang dekat dengan perkhidmatan awam lah, like bus ke or metro ke ataupun Uber, because sometimes Uber can be costly. So yang lebih, yang two choices yang lebih murah adalah train dan juga bus. And aku cakap dia tak susah pun nak dapat. And banyak juga kawasan-kawasan macam Airbnb or hotel-hotel or apartment yang berdekatan dengan semua perkhidmatan awam ni lah. Dia sangat convenient, aku boleh cakap. Easy to go lah dekat Paris tu. So kita orang pun dah naik train, teruskan perjalanan ke La Vallée. Agak jauh juga, around dalam 45 minit to 1 hour. And then bila sampai je dekat La Vallée, kita orang pun dah mula excited dan start shopping. So yang barang-barang yang aku cakap tadi tu, memang harga dia jauh lebih murah daripada apa yang kita dapat daripada personal shopper. Tapi korang jangan cakap personal shopper tu scam korang pula. Tak eh. Personal shopper of course dia akan ambil sedikit upah lah daripada apa yang diorang buat. Tapi aku boleh cakap kalau korang pergi sana, kalau korang memang nawaitu dia tu untuk shopping, korang memang akan happy gila lah sampai kat La Vallée tu, aku boleh cakap. Dan bila sampai tengah hari tu, kita orang lapar, kita orang nak makan. Aku boleh cakap dekat sana, restoran
kalau korang nak cari yang betul-betul ada tanda halal ke apa, memang mustahil. Dan kita orang lunch and everything, kira sampai petang jugalah kita orang dekat area Lavalle tu. Nampak tak lama kan kita orang shopping. So after dah sampai, dah habis shopping, kita orang pun nak balik ke La Defon tu lah, ke rumah kita orang tu. Tapi sebelum kita orang balik, kita orang rancang untuk cari grocery sebab nak masak-masak untuk makan malam, and also ada lagi few days kita orang duduk kat situ sebelum kita orang fly to Ireland. So kita orang pun nak stay for few days, kita orang nak cari groceries yang cukup-cukup lah untuk that few days. Dan kita orang turun dekat satu station sebelum La Defon tu, dan kita orang turun untuk pergi cari groceries. Aku tak pergi La Defon sebab kawasan yang berdekatan dengan rumah aku tu memang tak ada any grocery shop. Sebab, tapi yang dekat di other station tu ada. Dan kita orang pun pergi situ and then beli groceries, and then kita orang carilah apa-apa yang kita orang boleh cari dekat dia punya kedai. Dia bukan kedai lah, dia bukan mall, tapi tempat tu macam Tesco or Jaya Grocer macam tu lah. Dan kita orang pun beli barang kat situ, dah habis beli, kita orang pun nak balik. Dia dah macam around 8, pukul 8 tu lah, pukul 8 or pukul 9 aku tak pasti. Dan kita orang pun balik. Waktu kita orang nak balik tu, dekat station yang kita orang nak keluar tu, sebelum ke La Defon, sebab kita orang ada one station away untuk balik rumah. So waktu nak keluar tu, kita orang punya tiket tak boleh lalu tau kat pagar tu. So aku jadi macam, kenapa tak boleh lepas ni? And then kita orang kan berempat, aku cuba semua tiket. Tiket mak aku, tiket aku, pakcik aku, makcik aku, semua pun tak lepas. And then kita orang jadi macam, tiket ni dia ada hard time ke? Dia ada hours, limit by hours ke? Macam, kau dah pukul 8 tak boleh lalu ke apa benda? Kita orang tak tahu sebab setahu aku tiket tu boleh digunakan selama 24 jam. So aku jadi macam pelik. Sebab kita orang ambil tiket yang betul-betul laluan, yang untuk laluan daripada point A ke point B ke point C macam tu. And then waktu kita orang lalu tu tak boleh lalu. Dan aku tanya orang, kenapa tak boleh lalu lah? Malangnya orang dekat situ dia tak tahu berbahasa Inggeris. So aku kena pergi dekat dia punya counter lah, yang betul-betul counter. And luckily dekat situ memang ada a big counter yang macam center dia juga. And then aku tanya, excuse me, I cannot go through dekat sini-sini. Aku cakap yang tu. And dia kata, where do you got this ticket? Dia tanya kat aku. Dia cakap, I bought from the machine. Lepas tu dia kata, no. This is not from the machine. Dia cakap kat aku. Lepas aku jadi macam, huh? Not from the machine? Dia cakap, yeah, I bought this morning. I dah pergi Lavalle and everything. Dia cakap, and lepas tu dia kata, are you sure that you bought this from the machine or from someone else? Dia cakap kat aku. Lepas aku terus macam, from someone else? Lepas tu dia cakap, okay, literally I bought it from the machine with the assistant of this one guy. Aku cakap yang tu. Lepas tu dia kata, oh, so the ticket is actually from that guy. Dia cakap yang tu aku. Yeah, but then he bought it from the machine and I saw it. Aku cakap yang tu. Lepas tu dia kata, tapi ni bukan tiket yang betul. Dia cakap yang tu kat aku. Aku cakap, like really, tiket ni tiket salah. Macam, tapi aku lepas pergi Lavalle tu tau. Okay, cerita dia, bila aku sampai kat Lavalle, ni cerita, okay, kau pergi rewind balik cerita kat Lavalle. Waktu aku sampai kat Lavalle tu sebenarnya, aku rasa ramai juga orang yang dah terkena macam aku ke apa benda ke, aku tak tahu. Sebab ramai yang tak boleh lalu tau dekat dia punya slotting machine tu. And then dia punya staff, metro staff tu decided untuk buka ada satu pintu dekat hujung sekali tu. Pintu yang macam kalau korang pergi LRT korang boleh lalu yang pintu hujung. Kalau ramai sangat orang kan dia akan buka pintu tu, jatuh duduk pas. Ha, pintu tu lah dia buka. So kita orang ni bila nampak pintu tu kosong and tak ada orang lalu, kita orang lalu lah sebab tak ada orang jaga. And dia orang pun tak tanya tiket, kita orang pun lalu. And kita cakap, oh senang lah, kita orang pun lalu. Tanpa kita orang sedari yang sebenarnya tiket kita orang tu, sebenarnya kalau ikutkan memang tak boleh lalu pun dekat mana-mana, dia cakap. Sebab tiket kita orang tu is not the real ticket. And waktu tu kita orang sedar yang aku, mak aku, pakcik aku, kita orang kena scam. Ya, kena scam. Tiket tu kalau kata dia macam tak ada jauh beza pun, tapi kau boleh nampak lah yang the real ticket and the fake punya ticket. And aku cakap dia, oh really, so what do I do now? Oh ya ke, apa yang aku kena buat sekarang? And then dia kata, you nak balik mana? Aku cakap lah, oh I nak balik station sebelah ni. Aku cakap yang tu. Dan aku cakap, oh takpe, you just beli je tiket and then you pergi. Then aku kena keluarkan lagi dalam 2.5 euro untuk dapatkan tiket ke sebelah-sebelah. Nasib baik 2.5 euro tau. Kalau
5 euro ke 10 euro ke aku rasa aku sanggup balik jalan kaki tak pun aku balik naik bas je aku cakap yang tu. Lepas dia kata, no it's actually it's not safe for you. Dia kata tak selamat untuk kita percayakan mana-mana orang pun sebenarnya kat sini. Apa-apa patutnya kena beli sendiri. Lepas tu aku cakap lah, ya aku tahu. Tapi I thought he was good to me. Aku cakap, ingatkan dia berniat baik tapi tak sangka lah pula aku pun kena scam. So cerita dia, jangan terlalu baik dengan orang, ya? Ya, ya. Aku tak cakap lah semua orang dekat Paris tu tak boleh dipercayai. Tak adalah semua orang yang korang jumpa kat luar negara tu adalah scam. Cuma korang kena make a thorough research and then korang kena betul-betul pasti dengan apa yang korang buat. Tahu tak? Macam aku sepatutnya aku kena betul-betul tengok dekat website macam mana rupa tiket tu and berapa actually cost tiket tu. Sebab lelaki tu charge aku harga sama dengan tiket. So dia tak mendatangkan apa-apa keraguan. Sebab kalau scam confirm dia akan cakap, oh I need extra 2 euro ke for untuk tolong ke apa benda semua. Tak, tapi lelaki ni was so good dan dia baik and dia tunjukkan kita orang jalan. Patutlah waktu kita orang nak melepasi pagar tu for the first time, dia siap tolong kita orang buka pagar tu. Ha, kat situ aku jadi ragu-ragu. Adakah dia orang ni memang satu sindiket yang berkait rapat ataupun berkolaborasi dengan mana-mana pihak, aku tak pasti. Tapi yang pastinya aku dah kena scam. So dia agak sedih. Bukan sedih sebab aku dah membazirkan lagi 2.5 euro, tapi sedih because ada orang yang tak bertanggungjawab buat benda-benda macam tu lah dekat pelancong. Sedangkan tempat tu adalah the city of love and then kita pun tahu ramai pelancong akan pergi situ. So you're not supposed to do that kind of apa, sikap macam tu tak perlu ada lah. Bukan saja untuk orang yang berada di Paris ataupun di Perancis, tapi untuk orang seluruh dunia sepatutnya tak perlu pun ada sikap macam tu. Bila ada pelancong asing datang, kita patutnya kena greet, kena tolong, kena assist, you know, just be kind. Tapi diorang ni ambil kesempatan. Itulah cerita sedih aku yang berada di Paris. Kalau korang nak tahu lebih mengenai perjalanan aku ke Paris ataupun ke mana-mana, nanti aku akan sharekan lah. And yang paling penting, kita ni sebagai rakyat Malaysia terutamanya, yang mana aku tahu sekarang kita ada travel ban and restriction, orang tak boleh masuk and everything, tapi masih ada lagi orang yang bekerja dekat sini, orang luar yang bekerja dekat sini ataupun pelancong yang tak boleh balik duduk kat sini, diorang masih lagi perlukan bantuan dan juga kata orang assistant daripada kita. Pastikan korang tak buat kerja-kerja yang tak berfaedah dan tak bermanfaat langsung ni untuk orang luar. Jadikan kita sebuah negara yang betul-betul bersih dari segi semua benda-benda negatif ni. Bukan setakat kebersihan aja yang harus dijaga, tapi kebersihan hati dan minda. Okay? Till next video, jangan lupa like, subscribe and comment.